Selamat sore, selamat bergabung kembali dalam live kita di sore hari ini. Pertolongan, perlindungan, dan penyembuhan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rosmauli, selamat bergabung. Eni Hardi, selamat bergabung. Kenali segera luka-luka batin Anda ya, dengan mengetikkan nama, usia, kota, dan ikuti kami. Dengan demikian, Anda tidak mengorbankan kebahagiaanmu dan tidak mengorbankan kesehatanmu ketika Anda membereskan konflik batin Anda sesegera mungkin ya. Barangkali di antara kita banyak orang yang tidak memahami di mana luka itu terjadi dan di mana akarnya. Mungkin hal-hal yang baru saja terjadi masih segar dalam ingatan kita, tapi kita harus mencari sampai kepada akar-akarnya. Akarnya boleh saja juga dimulai dari awal keberadaan kita sebagai manusia, ketika kita masih dikandung oleh ibu. Kita masih janin, tapi di sana kita sudah mengalami luka karena ketertolakan atau karena ibu kita mengandung kesedihan di sana atau sakit hati, kita juga sendirinya ikut terluka. Kenapa? Karena kita masih menyatu plasenta kita masih menyatu dengan ibu, maka di sana apa yang menjadi pengalaman oleh si ibu yang mengandung kita, kita juga merekamnya sendiri ya. Mungkin kita tidak punya ingatan tentang hal itu, tapi di memori kita sudah terisi dengan rekaman-rekaman pengalaman atau peristiwa luka batin sejak kita dikandung. Lalu ketika kita masih kecil bersama orang tua yang kita cintai, saat-saat mana sebenarnya saat yang paling membahagiakan dalam kehidupan adalah masa kanak-kanak. Masa bermain, masa tidak memikirkan sesuatu, semuanya tergantung kepada orang tua. Segala keperluan, kebutuhan kita, semuanya kita gantungkan kepada orang tua. Tapi boleh saja di masa itu juga hal-hal pengalaman luka batin kita alami karena kepergian dari salah satu orang tua terlalu cepat sehingga kita bersedih ya. Deva Audia, kakak, perut aku sakit, apa lambung, apa hamil, atau ada hal lain ya? Oh, boleh saja itu perutmu, bisa saja itu karena lambungmu bermasalah, bisa saja karena mah atau apa namanya ya, mah lah ya, tukak lambung gitu ya. Selamat sore. Sofia, siapa nih? Leni. Oke, silakan. Yang sudah bergabung. Selamat sore. Ini yang sudah naik, silakan mau bicara apa? Buka mic-nya dong. Allah. Henny Setiono, kenapa? Ya, Joyce Jacqueline yang tersakiti, Wanti Hartaiti, Susi Ningrum.
Oke, luka itu tadi saya sudah jelaskan bahwa luka bisa terjadi ketika kita masih berada di kandungan ibu, masih di rahim ya. Kemudian masa kecil kita bersama orang tua, di sana bisa terluka. Apakah karena kematian dari salah satu orang tua kita terlalu dini, ataukah akibat perceraian dari orang tua kita, atau kita mengalami perlakuan yang tidak adil dari orang tua itu di masa kecil, atau kita pola asuhnya atau dipindahkan ke orang lain sehingga kita dibesarkan bersama orang lain, bukan bersama orang tua. Itu di masa anak-anak ya. Lalu masa remaja dan masa muda itu seringkali luka batin kita alami karena asmara ya, karena percintaan. Sesudah besar tentunya sesudah berumah tangga, para pasangan melukai pasangannya masing-masing, suami melukai sang istri, istri melukai suaminya. Lalu sesudah punya anak, anak melukai kita, kita melukai anak, ya seperti itulah. Jadi penyembuhan luka batin itu sebenarnya pemulihan relasi di antara sesama keluarga. Karena relasi kita terganggu dengan luka-luka batin yang kita alami dalam keluarga. Dan luka itu sering kita alami juga dari orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita cintai, ya tidak jauh-jauh ya. Magda, terima kasih. Lanjutkan namamu Magda. Ketikan usiamu dari kota mana. Kemudian Anda akan mengetahui secepatnya luka-luka yang Anda alami ya. Lalu Anda tinggal membereskan, memulihkan luka itu. Yang paling pokok yang harus kita cari adalah akarnya ya. Boleh saja luka-luka batin itu sudah kita alami berlapis-lapis, sudah memiliki banyak pengalaman, tapi harus kita cari akarnya. Luka batin menjadi faktor utama, faktor penyebab dari sakit penyakit kronis yang Anda alami. Jika Anda saat ini menderita sakit penyakit, katakanlah sakit penyakit dalam ya, boleh dipastikan di hari-hari lalu Anda itu banyak pengalaman yang belum Anda bereskan. Ada tadi yang bertanya mengenai lambungnya, mungkin jauh lebih baik Anda mengetikkan nama Anda supaya Anda tahu sakit lambung itu selalu diawali oleh luka batin. Maka bereskanlah luka batinmu sesegera mungkin agar Anda sehat dan bahagia ya. Semua kita adalah orang biasa, manusia yang tidak sempurna. Maka dengan demikian kita semua adalah orang-orang yang suka terluka dan suka melukai juga ya. Karena ketidaksempurnaan kita, kita terluka dan juga melukai. Kalau melukai itu kan tinggal memaafkan ya kalau ketemu orangnya. Tapi terluka itu kadang-kadang kita tidak bisa lagi bertemu dengan orangnya. Apalagi itu hal-hal asmara. Maka kita yang harus membereskannya secara batin ya, lewat kebersamaan kita dengan Tuhan, dengan itulah kita mampu melakukan penyembuhan ya untuk diri sendiri. Oke. Kami senang Anda mengikuti kami, tapi lebih senang lagi kalau Anda boleh sembuh dari luka-lukamu ya. Kori Tulandi, 53 tahun, Kota Manado. Kori,
Dengarkan ya. Saya coba deteksi dulu. Kori, masa remaja adalah awal kita mulai bercinta, tertarik dengan lawan jenis ya, Kori, Tulandi. Lalu Anda sepakat jatuh cinta Anda itu dilanjutkan dengan masa pacaran bersama orang yang kamu cintai. Lalu kalian melukiskan, menorehkan, membuat kenangan yang indah, kenangan yang manis, kenangan yang membahagiakan dengannya. Tapi bersamaan dengan itu Anda, karena tidak berlanjut hubungan Anda dengannya Anda kecewa, Kori. Itulah yang menjadi luka atau akar luka Anda ketika Anda mengalami kekecewaan di masa lalu, yaitu masa remaja, Kori. Oke, Kori, supaya lebih sehat, lebih bahagia di saat ini dan masa yang akan datang, maafkan orang yang melukaimu, yang mengecewakanmu di masa remaja itu, Kori. Oke. Maafkanlah dia setiap hari selama 30 hari dan lakukanlah itu dalam doa. Bersama Tuhan kamu bisa melakukannya, Kori. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk memaafkannya. Dengan demikian Kori akan bertambah baik, bertambah sehat, bertambah bahagia ya. Sembuh Kori, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyembuhkanmu ya. Ya, terima kasih untuk gift Anda, terima kasih Anda sudah like ya. Apakah paham Kori? Sudah paham? Oke, ketikkan namamu. Kalau inner child yang terluka gimana, Pak? Oke ya, sembuh ya, Magda ya. Tentu itu hubungannya dengan kedua orang tua kan, SS ya. Oke, supaya spesifik, supaya lebih afdol ya. Tentu ketikkan namamu dulu, usiamu, kota, lalu ikuti kami. Lalu dengarkanlah penjelasan kami di mana sebenarnya Anda terluka di masa kecil itu dengan siapa. Sehingga Anda lebih efektif untuk memaafkan siapa nanti ketika Anda mau sembuh dari pengalaman itu. Begitu banyaknya luka-luka kita, sehingga kita kadang-kadang harus memulai dari mana. Yang paling baik adalah memulainya dari akar, ya, dari akar. Kita mencabut luka itu sampai ke akar-akarnya. Kalau akarnya yang kita mulai, meskipun itu sulit kita lakukan, yang lainnya nanti lebih gampang ya. Oke. Inner child itu kan sebenarnya adalah penyembuhan masa kecil ya, masa kanak-kanak. Dan rekaman memori kita sangat kuat di sana ya, di masa kanak-kanak. Lebih sulit untuk pemulihannya dibandingkan masa remaja, masa muda, masa dewasa ini. Karena dalam masa kecil kita hanya mengandalkan rasa saja tanpa ada menggunakan akal sehat apakah luka itu membawa makna yang baik atau tidak gitu ya. Kalau kita dewasa mungkin kita lebih bisa menggunakan akal sehat ya. Kalau anak-anak itu seringkali belum menggunakan. Oh,
Jangan harapkan ketika kita memaafkan orang tua, kita tidak berharap untuk perubahannya. Tapi yang berubah adalah cara pandang kita terhadap mereka. Ketika kita belajar memaafkan orang lain, apalagi orang yang kita cintai, artinya kita mengubah cara pandang kita terhadap mereka. Kita lebih memahami, mengerti akan mereka. Bahwa ketidaksempurnaan orang tuamu sebagai manusia, di sanalah letaknya, seringkali menyakiti. Hanya sebagai bakti kita sebagai anak kepada orang tua, teruslah berdoa untuk kebaikan mereka, meskipun rasa sakit itu yang kita alami dari mereka masih tetap kita rasakan. Tapi memaafkan sebenarnya tidak cukup 1, 2, 3 kali ya, tapi harus berkali-kali. Ya. Sebanyak mereka melukai kita, 1000 kali mereka melakukan itu, harus 1000 kali juga kita memaafkan. Dengan demikianlah kita membersihkan hati kita dari rasa sakit. Kalau mereka melakukan kesalahan dan melukai kita, harus segera bereskan. Ketika Anda menyimpannya, disitulah menumpuk luka-luka itu ya, sehingga relasi Anda terganggu. SS, terbukalah namamu, usiamu, kota, sehingga kami bisa. Apakah harus kita telusuri sampai kamu juga ke masa di mana kamu sedang dikandung oleh ibu? Boleh saja luka itu dialami oleh seseorang mulai dari awal keberadaan dia sebagai manusia. Jadi ketika orang masih janin bisa mengalami luka batin loh. Kalau suami yang menyakiti, sama ketika Anda sudah memaafkan orang yang di masa remaja itu, ini kan suami adalah masa sekarang ini, lebih gampang. Yang penting bereskan dulu masa remajamu, sehingga ketika kamu berjalan selama 1 bulan ini, banyak orang yang mungkin harus kamu bereskan juga dalam batinmu yang melukaimu, sehingga dengan sendirinya nanti tak seorang pun dalam hatimu yang tidak kamu bereskan, termasuk suami. Suami adalah pasangan yang Anda pilih untuk menjadi temanmu mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan. Ketika Anda bisa saling mengasihi, saling memaafkan, saling menerima satu dengan yang lain, ya Anda kembali membangun cinta Anda. Ya, bagaimanapun cinta itu harus diperjuangkan. Tentu pertikaian, perselisihan, pertengkaran sebagai suami istri itu pasti ada. Karena sesungguhnya pasangan kita juga bukanlah orang sempurna kan? Sering melakukan kesalahan juga membuat kita tersakiti, luka batin. Maafkan saja suami. Oke, Julian 27 Manado. Julian, kalau saya lihat ini mungkin, tapi Anda daya ingat Anda atau ingatan Anda dalam peristiwa itu pasti tidak ada. Tapi peristiwa itu Anda rekam dalam memorimu. Julian, sepertinya mulai dari kandungan kamu sudah terluka ketika ibumu mengalami kesedihan ketika kamu dikandung. Sedih
dari suaminya, entah apa yang dilakukan oleh suami terhadap dia, maka ibumu ketika Anda dalam kandungan mengalami kesedihan, dan Julian mengalami kesedihan juga yang sama. Kalau ibumu terluka oleh suaminya, maka Julian terluka oleh ayahmu. Karena apa yang dialami oleh ibumu ketika bersedih karena perbuatan suaminya, perbuatan ayahmu. Yang kamu ingat barangkali perlakuan ayahmu juga masa kecil, ini khusus ayah kelihatannya kamu terluka. Kelihatannya sakit hati sama ayah Julian. Ketika kamu sudah memahami atau mengerti atau mengingat peristiwa itu. Kalau masa kandungan kan tidak kamu ingat karena kamu tidak ada ingatan di sana. Tapi merekam di memorimu. Jadi sejak dari kandungan, hubunganmu dengan ayahmu terluka karena ayahmu melukai ibumu. Maka supaya kamu sehat dan lebih bahagia di masa kini, Julian, maafkanlah setiap hari ayahmu sejak kamu di kandungan selama 30 hari, setiap hari selama 30 hari. Dan lakukanlah ini bersama Tuhan dalam doamu. Hadirkan Tuhan, Julian. Beri kamu kekuatan untuk minta kekuatan kepada Tuhan supaya Julian bisa mampu melakukannya, ya. Paham nggak, Julian? Hehehe, benar Pak. Oke. Ya, kalau benar, tinggal bagaimana kamu melakukannya supaya kamu lebih bahagia. Ya, maafkan ayahmu, ya. Rosmeda, kamu sudah? Sumiatun, 49 Jakarta, ya. Ikuti, ya. Sumiatun, ikuti dong. Ikuti kami, Sumiatun. Di follow, maksud saya di follow, ya, supaya ada jejak digitalnya. Dengarkan, ya, pembahasan kami, ya, dengarkan hasil deteksi kami. Sumiatun, masa remaja Sumiatun, masa remaja adalah masa paling indah ketika Anda mulai jatuh cinta kepada seseorang, lalu Anda pacaran, Anda membuat kenangan yang manis, kenangan yang membahagiakan dengan seseorang, Sumiatun. Tapi di saat cinta, percintaan Anda tidak berlanjut, Anda mengalami kekecewaan dengannya. Disitulah menjadi akar luka batinmu, dan sampai saat ini di memorimu masih ada rasa kecewa itu, ya. Supaya Sumiatun lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, maafkanlah setiap hari orang yang melukaimu, yang mengecewakanmu selama 30 hari. Lakukanlah itu dalam doa, hadirkanlah Tuhan, katakan kepada Tuhan, beri aku kemampuan Tuhan, agar aku sembuh dari luka-lukaku, dari seseorang yang sulit saya maafkan selama ini. Katakan namanya, sebutkan namanya, saya mengampunimu dari semua luka yang kamu perbuat atas kekecewaan yang saya alami terhadapmu. Begitu, ya, Sumiatuni. Paham? Oh iya, Papa posisinya Monica lagi. Oke. Santun sore, Bapak. Kerawang menyapa. Oh iya, Mam Raja Kerawang, selamat sore. Oke, lakukanlah, ya, Justin.
siapa tadi? Yulian, supaya kamu sembuh ya dari Manado ya. Lakukan itu ya. Tekun, tekun melakukannya. Oke, bagikan live kita ini. Soalnya rasanya setiap kali mau memaafkan itu seperti menyiksa diri saya. Iya, makanya lakukan itu dalam doa. Hanya bersama Tuhan kamu bisa melakukannya ya. Hadirkan Tuhan ya. Oke, udah oke. Bapak, bagaimana caranya untuk bisa tenang hati aku menghadapi orang yang telah menyakiti, mengecewakan? Iya, ketika Anda masih ingat orang yang menyakitimu, Mam Raja, maafkanlah dia selama 1 bulan ini setiap hari. Dan lakukanlah itu dalam doa-doamu supaya kamu kuat melakukannya ya. Hanya dengan itu kita mengalami ketenangan. Jangan biarkan luka itu mengganggu ketenanganmu, menghancurkan kehidupanmu, atau merampas kesehatanmu ya. Seringkali luka-luka itu akan menggerogoti kebahagiaan kita dan menggerogoti kesehatan kita. Bagaimana tidak sehat? Kalau karena luka itu tidurnya bisa terganggu, makannya tidak teratur, kan begitu ya. Maafkan saja ya, Mam Raja Kerawang. Rika Burusia Turi, Horas, situ orang di sini. Rika, dengarkan ya Rika ya. Masa remaja, masa di mana mungkin saat-saat kita mulai nih tertarik, jatuh cinta kepada pria yang kita senangi, lalu Anda sepakat berpacaran ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang istimewa yang sudah Anda alami bersamanya. Pengalaman yang indah dan manis. Tapi ketika Anda tidak berlanjut dengannya, disitulah saat Anda mengalami kekecewaan dan itulah yang menjadi akar lukamu. Rika, supaya kamu lebih sehat, lebih bahagia, maafkanlah setiap hari orang yang melukaimu itu selama 30 hari, Rika ya. Lakukanlah itu dalam doa. Masuklah ke dalam suasana doa. Mintalah Tuhan agar memberi kekuatan kepada Rika memaafkan orang yang melukaimu di masa itu ya. Oke, sembuh Rika, sembuh. Amalia sudah bergabung. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mam Raja ya. Semangat ya Mam Raja ya, semangat. Oke, saya akan buka room ya bagi Anda yang mengalami kasus berat di mana luka batin itu telah menggerogoti kebahagiaan Anda sekarang, di mana kecemasan, kegelisahan, stres atau depresi sudah tingkat dewa, atau sakit penyakit kronis Anda sekarang ini sudah Anda alami karena fisik Anda sudah tidak kuat lagi menahan luka itu, luka batin itu. Maka fisik Anda yang saat ini menderita karena munculnya sakit penyakit, boleh Anda naik ke room, kita tuntaskan, kita bereskan di sore hari ini ya. Saya buka room ya, bagi Anda yang mau naik silahkan. Kasih tanda supaya kami naikkan atau kami coba untuk undang juga nanti ya.
Oke, sekarang saya sudah buka room ya. Silakan yang mau naik ya, silakan. Kita waktunya terbatas ya. Masih ada setengah jam lagi. Ya. Jangan berlama-lama, sesegera mungkin ya. Ketikkan namamu biar segera tuntas. Bagikan bagi teman-teman yang lain, sahabat yang lain, saudara ya, karena bukan kita sendirian yang terluka ya. Semua orang mengalami luka ya. Hanya tidak cerita saja ke Anda, sama Anda itu dan orang lain terluka, saudara Anda, kenalan Anda, semua kita adalah orang-orang yang terluka. Jadi semua yang menganggap dirinya masih manusia pasti pernah mengalami luka ya. Tidak ada orang yang bebas dari perasaan terluka ya. Semua kita pernah mengalami itu. Maka pengalaman itu kita angkat kembali untuk kita bereskan, bukan berarti untuk menyakiti Anda ya, tapi membereskannya. Oke, silakan. Oke, siapa yang mau naik silakan ya. Rika tadi saya undang, mau naik kah? Ya, sekarang saya buka room, naiklah, terbukalah, rendah hatilah, keterbukaanmu, kerendahan hatimu memungkinkan Anda untuk mengalami hal yang baru ya. Tanpa Anda terbuka, tanpa Anda rendah hati, sulit Anda untuk sembuh. Karena kesombongan kita adalah hal yang menghalangi kita untuk bisa pulih dari masa lalu. Ketika itu masih ada, minta minta kekuatan dari Allah, dari Tuhan, supaya kamu diberi rahmat kerendahan hati ya, sehingga kamu bisa terbuka. Keterbukaanmu pintu atau awal untuk kesembuhanmu ya. Silakan. R.C. Homing, selamat sore. Selamat bergabung yang baru saja bergabung. Topik kita adalah mengenai luka-luka batin ya. Luka batin semua orang pernah mengalaminya, tapi tidak semua orang dapat membereskannya
hanya usaha Anda melupakan, padahal melupakan itu bukanlah membereskan konflik tersebut ya. Itu hanya sebuah usaha pikiran Anda untuk tidak mengingat, melupakan ya, mungkin bisa saja tidak diingat lagi, tapi memori akan kenangan yang pahit itu masih tetap tersimpan ya, di pikiran alam bawah sadar Anda. Sering luka-luka batin ini kita alami dari masa kecil bersama orang tua. Masa kecil kita yang penuh kebahagiaan itu pernah juga mengalami goresan perasaan akibat luka yang diperlakukan oleh orang tua kita, di mana orang tua pernah mengecewakan kita atau melukai kita di masa itu. Masa kanak-kanak, masa kecil kita, ketika kita masih bersama mereka, kita bisa saja sakit hati terhadap ayah yang kurang memberi perhatian, kurang memberi kasih sayang kepada kita di masa itu. Maka memori sakit hati itu terhadap orang tua masih kita rasakan sampai saat ini. Luka batin di masa kecil seringkali masih boleh tersimpan itu sampai saat dimana kita sudah dewasa, karena luka di masa kecil itu begitu kuatnya melekat di batin kita, dan sampai sekarang itu beban itu masih terasa, dampaknya masih terasa. Relasi kita dengan orang tua atau ayah kita kurang baik adanya. Gangguan relasi itulah yang mau kita perbaiki dengan cara menyembuhkan peristiwa kejadian pengalaman itu.
maka dengan sembuhnya kita dari luka-luka yang pernah kita alami di masa kecil, hidup kita semakin baik, semakin bahagia, dan semakin sehat. Ketika memori pengalaman buruk itu masih tetap tersimpan di memori kita, seringkali kita merasakan dampak buruk dari luka-luka itu, yaitu kesehatan kita bisa terganggu, kebahagiaan kita bisa dirampas, karena dia sering mengganggu batin kita dengan pengalaman-pengalaman yang kurang baik, seperti bersedih, ya, terasa sakit hati kita, beban kita berat. Maka jika di antara Anda ada pengalaman seperti itu, segeralah maafkan orang tuamu, maafkan ayahmu. Lakukanlah itu selama 30 hari setiap hari. Tapi lakukanlah itu dalam doa, maka bersama Tuhan Anda bisa melakukannya. Tanpa Tuhan barangkali kita tidak mampu memaafkan orang yang melukai kita, ya. Luka ini tidak terlihat tapi bisa kita rasakan dampaknya, akibatnya. Pasti Anda mengikuti kami, jangan lupa ketikkan nama, usia, dan kota, ya. Dengan demikian Anda lebih cepat memahami dirimu dari luka-luka yang pernah kamu alami. Dan tentu kami membantu Anda mengenali akar luka batinmu. Dengan mengenali akar luka batinmu, maka dari sanalah kita berangkat memulihkan semua beban batinmu yang masih ada sekarang di memori, dengan memaafkan orang-orang yang melukaimu di awal, ya, di awal kehidupan. Mau kemana nih? Erni Tri Astuti, asal Nganjuk, Jawa Timur, ya. Usiamu berapa sekarang, Erni? Umur berapa sekarang? Usia. Aku 5 tahun. Erni Triastusi, dengarkan ya penjelasan saya. Erni, masa remaja kita, di masa remaja adalah saat di mana kita mulai jatuh cinta kepada lawan jenis, ya. Anda tertarik dengan pria, lalu pria tersebut juga tertarik dengan Anda, maka Anda pacaran. Tentu banyak kenangan di sana, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, menggembirakan dan membahagiakan. Tapi Anda juga menyimpan memori kekecewaan bersamanya karena hubungan Anda ketika itu tidak berlanjut. Erni, disanalah akar luka batinmu. Disanalah Anda memulai perasaan yang terluka, tergores karena kecewa. Maka supaya kamu lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia ke depan, maafkan dia setiap hari selama 30 hari. Lakukanlah itu dalam doa, ya, supaya Tuhan Allah memberi Anda kekuatan untuk memaafkannya. Karena memaafkan adalah suatu pekerjaan yang rumit ketika kita tidak menghadirkan Allah. Maka masuklah dalam doa, hadirkanlah Allah. Dengan itu nanti Allah sendirinya memberi kamu kemampuan melakukannya, memaafkannya, ya. Paham, Erni?
Sembuh ya? Oh, orang tuanya nggak setuju ya. Berarti bukan hanya dia. Bukan berarti dia saja yang harus Anda maafkan, tapi juga keterlibatan orang lain yang tidak menyetujuinya, yaitu orang tuanya. Karena Anda tahu orang tuanya juga tidak setuju ya. Maafkan orangnya dan juga orang tuanya ya. Sehingga demikian tidak ada lagi dalam hatimu bidang-bidang yang menyakitimu. Nanti dalam satu bulan perjalanan boleh saja muncul hal-hal lain, orang-orang lain yang mungkin harus Anda maafkan, maafkan juga ya. Tapi akarnya sudah kamu ketahui dan jadilah seorang pemaaf ya. Maka berubahlah dari orang biasa menjadi orang pemaaf. Dengan demikian Anda bukan lagi statusmu sebagai orang biasa, tapi menjadi orang super ya. Super ya. Terima kasih Anda sudah terbuka. Dengan keterbukaanmu Anda mendapatkan pengalaman baru untuk bisa Anda berbahagia dan lebih sehat ya. Sembuh ya. Erni, sembuh ya. Oh, masih ada hubungan baik ya. Oke, syukurlah kalau masih ada. Tapi luka yang goresan akibat kalian tidak berlanjut hubungannya itu masih tersimpan di memorimu ya. Maafkan aja. Ya, luka yang di luka ya, akibat kalian berpisah karena tidak bersetuju, karena ketidaksetujuan dari orang tuanya menggoreskan, meninggalkan luka. Sembuh. Terima kasih ya, Anda sudah terbuka, keterbukaanmu menjadi kesembuhanmu. Oke, bagikan live kita ini kepada teman, saudara, sahabat, karena mereka juga adalah orang-orang yang seperti kita, orang biasa, orang yang gampang terluka, mengalami luka yang belum dibereskan, dituntaskan. Mungkin lewat Anda, kebaikan Anda berbagi kepada mereka, mereka juga mengalami hal yang sama dengan Anda, bisa sembuh, bisa juga pulih dari pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya. Banyak pengalaman kita di masa lalu yang buruk, seringkali itu hanya kita simpan, kita kubur dalam-dalam, kita pendam tanpa pernah kita ungkit lagi itu, seolah-olah dengan cara itu kita mungkin bisa membereskannya, padahal tidak. Itu sampah, harus dibuang. Jangan jadikan hatimu menjadi tong sampah. Jangan jadikan hatimu berisi dari sampah-sampah pengalaman buruk di masa lalu. Bayangkan kalau sampah yang kita buang setiap harinya di tong sampah, sampah yang lama itu biasanya membusuk gitu kan, dan mengeluarkan bau menjadi virus. Sama halnya juga pengalaman kita yang buruk di masa lalu, terlalu lama kita simpan itu membusuk dan seringkali membuat virus atau racun dalam tubuh kita. Meracuni kesehatan kita, meracuni fisik kita, meracuni pikiran kita menjadi negatif. Meracuni pandangan kita terhadap kehidupan, seringkali kita menjadi manusia yang pesimis, ya. Oke, silahkan ketikkan namamu, usiamu, kota, dan ikuti kami. Sesegera mungkin Anda akan mendapatkan hasil dari kami, ya. Hasil penelusuran dan pendeteksian luka-luka. Ooh, 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 ooh.
Cucuy, cuy, cuy, Anda sudah mengikuti kami. Terima kasih. Tapi lanjutkan, ketikkan namamu, usia, dan kota ya. Dengan demikian, Anda lebih cepat. Oh ya, lengkapi dong usiamu berapa, kotanya dari mana. Cuy, Cihui, Agustin, usia berapa, dari kota mana? Oh, Cici. Cici Ratnasari 30. Oh, ini namamu Cici ya. Oke. Dengarkan ya. Dengarkan hasil penelusuran kami ya. Cici. Cici, masa remaja, masa saat yang paling indah dalam asmara ya. Mulai kita tertarik, jatuh cinta, bercinta ya. Dalam percintaan tentu kita bisa mengenang hal-hal yang manis, hal-hal yang indah yang pernah kita rasakan di masa itu ya. Tapi ketika kita mulai teringat dengan masa lalu kita di masa remaja, di sana juga ada pengalaman kekecewaan yang itulah menjadi akar luka batinmu. Kamu kecewa karena tidak berlanjutnya hubunganmu dengan seseorang. Oke, Cici, paham di masa remaja? Oke, supaya kamu lebih baik ke depan, lebih bahagia dan lebih sehat. Maafkan itu orang yang melukaimu di masa remajamu ya. Setiap hari selama 30 hari, tapi lakukanlah itu dalam doa bersama Tuhan, kamu bisa melakukannya ya. Tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa keterlibatan Tuhan, kita tidak sanggup melakukannya. Oke, lakukanlah itu selama 30 hari. Biar kamu sembuh dan memorimu tentang luka yang pernah kecewa itu tidak lagi kamu simpan terus-menerus dalam memorinya ya. Sembuh ya Cici, paham? Cici Ratnasari, paham Cici? Oke, sembuh ya. Fedina dari Nias. Fedilina Jai, oke. Tapi Anda belum follow. Ikuti kami sayang, supaya ada jejak digitalmu di apa, di live kami. Oke, oke, dengar ya Fedinina ya. Iya, Fedilina sama juga ya, di masa remaja. Masa remaja dalam asmara adalah masa paling indah, masa di mana kita memulai cinta, cinta akan seseorang, lalu pacaran. Pada masa saat pacaran Anda tentu ada pengalaman yang baik, pengalaman yang indah, yang manis, yang membahagiakan, yang patut dikenang. Itu boleh Anda kenang lah ya. Tapi rasa kecewa, sakitmu itu harus dibuang karena Anda mengalami kecewa juga di masa remaja itu ketika hubunganmu tidak berlanjut dengan dia. Di sanalah Anda mengalami kekecewaan, di sanalah akar luka batinmu, dan maafkanlah dia setiap hari selama 30 hari agar Anda lebih sehat, lebih bahagia, lebih baik mulai hari ini sampai selamanya ya. Lakukanlah itu Ferdilina, memaafkan itu dalam doamu bersama Tuhan, hadirkan Tuhan. Dengan demikian Tuhan nanti akan memberi kamu kekuatan, kemampuan untuk memaafkannya. Sembuh ya Ferdilina. Paham Ferdilina?
Kalau paham jawab ya. Oke. Sembuh ya. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mau menyembuhkan kalian. Lakukanlah itu ya. Oke, bagikan live kita ini, mungkin teman Anda, sahabat Anda, saudara Anda, siapapun itu yang Anda tahu ada bersama kita di TikTok, bagikan itu, apakah itu saudara Anda, tetangga Anda, karena mereka sama dengan kita juga, orang yang mengalami luka juga ya, kita semua orang-orang yang terluka, mari kita bereskan luka-luka kita, agar kita lebih baik ke depan, lebih bahagia, lebih sehat ya. Terima kasih, Fadilina, kamu sudah membagikannya ya. Oke. Salam juga Nita Silalahi. Oke, salam ya. Oke, ketikkan namamu, usia, kota, dan ikuti ya. Dengan demikian Anda lebih memahami dirimu di masa lalumu. Berangkat dari itu, kita akan menelusuri luka-luka itu supaya dibuang, disembuhkan, dipulihkan. Sehingga dia tidak membawa dampak yang buruk terhadap kehidupanmu ya. Gomos menahan silalahi. Siapa ini Gomos? Anda sendiri ya? Sudah berapa usianya, Pak Gomos? Tinggal di mana, Pak Gomos? 27, oke. Tinggal di mana? Tinggalnya di mana Pak Silalahi, Pak Gomos? Oke, dengarkan ya Pak Gomos ya. Oke, Pak Gomos harus kembali lagi kita kepada masa kecil, masa hadat dana goda, khususnya hubunganmu dengan orang tua. Masa kecil adalah masa paling bahagia dalam kehidupan sebenarnya, karena kita tidak memikirkan apapun ya, kita bermain, bercanda, belajar, hanya itu tugas kita. Tapi di saat yang sama masa kecilmu ada memori di mana Anda terluka dari salah satu orang tua, khususnya dari ayah. Ada rasa sakit hati yang Anda pendam sampai saat ini dan masih terbawa sampai saat ini, masih tersimpan. Relasimu dengan orang tua, khususnya ayah, kurang baik ketika itu ya. Dan itu masih Anda simpan ingatan itu di memorimu. Oke, bereskan itu konflik batin juga, tidak baik berlama-lama. Maafkanlah ayahmu, bagaimanapun itu orang tua kita, asagok pasu-pasu, apapun kesalahan ayahmu, kesalahan nenek tuwe-tuwei, ido dibata nataida kan? Mungkin pada masa itu kita tidak bisa menerima caranya. Kalau itu untuk kebaikan kita, tapi kita sempat memendam sakit hati terhadap dia. Mungkin keinginannya memperlakukan kita seperti itu supaya kita menjadi orang baik, orang yang berhasil. 30 hari, 30 hari, setiap hari maafkan dia. Alai Baimai di bagasat tang yang dangi. Martangnya kot tutuhani. Asailia gugu lao memaafkan datu-tuwe yidangi. Asatong dusata kesalahata dimaafat tuhata. Dangi.
sesuai doh ajaran dua bapak kami. Nasai se olo memaafkan orang lain, memaafkan orang lain, maka dosanya pun dimaafkan. Inna tuhate dodangi. Manangi se nasu memaafkan, dosanya pun tidak dimaafkan. Ya kon maafono dua kadongan apalagi netwitwi melalong salana. Asatong dimaafkan Tuhan yang kita dengi. Molo istriku sungguh dia rumus sepa. Sungguh non, mungkin naso panagamamu manang dangi roham tanpa sadar, atau tanpa kamu rasakan, boleh saja istrimu sudah terluka karena mungkin perkataan, perbuatan kita yang tidak sengaja melukai istri. Biasanya luka-luka batin itu bisa kambuh, sehingga yang menjadi pelampiasan adalah orang yang terdekat dengan kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Jadi hubereng, tungkes huwoto niulimise, guarna aleng nggak terluka, minta maaf mau dimana. Maponau, boru niraja nami mau warung, pabenako pengalahoku naselilingun namelukai perasaanmu, dang nahu sang aja, dang nahu tutun ini mu. Olo do kaluar sipata muruk sian bagasar roha ala dengal adai dangalani pabenan ni perdijau. Nah do nakambu do pengalaman masa lalu kanak-kanagi, ge biju roha songon nasu tabu perasaan, ona mapan bosan perdijau dangi. Roma sarma, ya terluka, minta maaf mo. Lai silalah hidatu buruni raja. Oke. Caranya untuk kembali lagi, ya itu tadi. Loh, nong lau do, mau larung dope lo, mau lolos kontak, mau larung dope kontak motong. Maaf om, mak. Dang na usah ngajai, muruki manang na menyinggung perasaan mena manang melukai ho, sadari sudi, asai botoho amata situ orang sa Jakarta memang madok nadong doju ni roh aku tiki masa dana tu na tuwe tuwe gabi ho ma panu bosan ni metong alison narin ngabe lau malum na mau jala pa malum ni Tuhan ni na mau sia ni ngau sadari alani do hape na selele ngau jojo muruk na soho na sehuduga alai melukai ho ni mu metong. Mula mahu, mula perlu jemput kan? Ati laida, sungguh ni mera, uhuk mertangnya kau tutuhani, asa diubah cara pandang ni si Sarma alina si jabat guru ni raja. Asa mula musida, ati laida, dan sudah dong nomor rumah tangga dong masalah le mau songono kon berjiwa besar doh kita minta maaf nang merasa kecil lah eh mau minta maaf ate like kuda orang semada mau adong agak berat di pakilalamu pemikiranmu. Oh oke okay. Oke okay, hudang mau dah hudang mau di rumah kita mertang yang manang hubungan mau di WA, di profil ya dong di WA sebetulnya. Budo melalui WA nom mengido tangi yang manangi semua martangnya kita. Oke, hundong mau dah. Apalagi mau mulu musa yang ngadong dak dana, dak dana gitu bain gabi perhitian asado umum musa. Oh di WA mati. Bereng mau WA aku di profil ya, profilnya dong do 08 sada sada 05 sada 577 ya. Oke, malaina. Oke. Ya. Ale nung sai live om ada? Nung sai live manang borngenan nun. Habis-habis mari di dang polo bae, asa lebih santai dan. Oke.
Calon imam. Oke. Dari tarekat mana ini calon imam? Eci, makasih sebelumnya Pak. Oke. Horas ma leda, horas ma. Ma po jo na tuwe tuwe de, ingo mere ido mulana, ido ratni lukam de, jadi ma manu marama. Marak rap na so magulang, aha. Gawe ima mulai na sudi, mulai ni aha. Sikap ma barbar. Oke. Ya. Tibalah saatnya kita untuk berpisah. Kita sudah hampir 1 jam lebih, 1 jam 7 menit ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah terbuka mengetikkan nama, usia, kotamu dan mengikuti kami. Dengan demikian, oh, tohorot ya, terima dah, lakuda, malu mada, malu. Enung malu pun non, sian pengalaman masa kanak-kanak ini, gabe pemaaf nama ho, tunggu ape, kolong dorham mangida omak ni sini, takkan? Telepon memang langsung lak ale molo neng martangin dedo lae martangin pitahan muda. Oke, terima kasih kepada semua para sahabat tercinta yang sudah ikut live ini. Jadilah kita seorang pemaaf terhadap orang-orang yang melukai kita. Orang yang melukai kita bukan siapa-siapa, tapi adalah orang yang kita cintai, orang yang terdekat dengan kita. Ketika Anda memahami di mana akar luka batin Anda, dengan demikian Anda memulai dari sana untuk memulihkannya. Semoga Tuhan yang Maha Baik itu, Allah Maha Penyembuh itu, menyembuhkan pengalaman luka-luka Anda di masa lalu. Jadilah sembuh ketika Anda melibatkan, menghadirkan Tuhan untuk memaafkan seseorang yang pernah melukaimu di masa lalu. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menyembuhkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.